Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan ngebahas awal mula virus corona di Indonesia atau COVID-19. Dimana kita tahu sekarang ini udah banyak banget yang terinfeksi dan semoga makin menurun kasusnya, amin. Oke, awal mula virus corona di Indonesia. Wabah virus corona hingga saat ini menghantui seluruh penjuru di dunia tak terkecuali Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi virus corona, terhitung tanggal 26 Maret 2020, orang yang terinfeksi virus corona atau positif sudah mencapai 893 orang. Sebelum kita membahas awal mula virus corona ini di Indonesia udah mencapai 893 orang. Lebih banyak yang terkena virus corona itu di Pulau Jawa untuk saat ini. Tetapi di Sumatera Utara sudah ada yang kena, di Sulawesi udah ada yang kena, di Kalimantan udah ada yang kena, dan di Papua juga ada yang kena. Banyak banget yang mempertanyakan bagaimana sih awal mula virus corona ada di Indonesia. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa simak video ini sampai habis. Awal mulanya, pasien ini bertemu dengan WNA Jepang. Dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dia menjelaskan dari dua pasien ini, ada salah satunya merupakan guru dansa. Pasien yang berusia 31 tahun ini, dia melakukan kontak fisik terhadap warga negara asing dari Jepang tersebut. Untuk sekedar informasi, WNA Jepang ini bermukim di Malaysia sejak tanggal 14 Februari 2020. Jadi, pasien berusia 31 tahun tadi, dia kontak fisik sama WNA Jepang tadi karena dia berdansa sama WNA Jepang tadi. Oke, jadi kronologi lengkapnya gini. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien yang 31 tahun tadi berdansa dengan WNA Jepang. Pasien yang berusia 31 tahun ini, dia merupakan guru dansa dan dia berdansa dengan WNA Jepang tadi yang merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari setelah ia kontak fisik sama WNA Jepang tadi dan melakukan dansa dan sebagainya, dia langsung terkena serangan batuk pada tanggal 16 Februari 2020 tersebut. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun pada saat itu juga pasien langsung dibolehkan pulang ke rumah untuk rawat di rumah aja. Tetapi, sakit yang diderita pasien ini tidak juga kunjung sembuh. Hingga pada tanggal 26 Februari 2020, pasien rawat inap di rumah sakit dan di saat inilah batuk yang ia derita tak kunjung sembuh juga, tetapi disertai dengan sesak napas pada saat ini. Pada tanggal 28 Februari 2020, WNA Jepang tadi menelpon teman dekatnya yang merupakan pasien corona tadi, tetapi dia tidak tahu dan menelpon bahwasanya aku kena corona gitu yang WNA Jepang tadi. Kemudian, pasien tersebut memberitahu pihak rumah sakit. Kemudian, pasien tersebut dipindahkan ke RSPI Sulianto Saroso. Mengetahui informasi tersebut, pihak rumah sakit langsung memutuskan si pasien tersebut dalam status ODP atau orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan virus corona tersebut. Sehingga teman-teman dokter menyiapkan diri untuk menangani pasien yang terkena corona tersebut. Jadi memenuhi standarnya, bagaimana sih cara menangani, jadi mereka mempersiapkan diri secepat mungkin. Setelah ia menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit lama, barulah ia terdeteksi virus corona dan dirujuk ke rumah sakit RSPI Sulianto Saroso di Jakarta Utara. Begitu dipindahkan, langsung dicek dan ibunya juga dicek bersamaan sama si wanita tersebut. Menteri Kesehatan juga menjelaskan bahwa mereka berdua tidak mengalami gejala yang namanya demam dan kehilangan nafsu makan. Mereka tidak mengalami hal tersebut. Seperti pada saat ini, pasien itu kayak terlihat kayak sehat-sehat aja gitu. Kalau anak tadi kan agak batu-batu, tetapi pasien yang kedua ini mereka tidak mengalami gejala yang betul-betul cukup serius gitu guys. Menteri Kesehatan menambahkan bahwa pihaknya akan menunggu 5 hari. Bahwasannya kalau misalnya mereka tunggu 5 hari nggak sembuh juga, ya udah berarti mereka masih sakit gitu kan. Karena mengikuti sesuai dengan WHO. WHO bisa dibilang adalah organisasi kesehatan dunia. Jadi WNA Jepang tadi yang terkena virus corona, dia terkena di Malaysia dan menjadikan dia pasien ke-24 di Malaysia. WNA Jepang ini berkunjung di awal Februari dan terkena virus corona pada tanggal 27 Februari 2020. Menurut menteri dari Malaysia, warga negara asing yang terkena virus corona itu berusia 41 tahun dan dia sedang bekerja di Malaysia. Jadi WNA Jepang ini melapor ke rumah sakit, maksudnya dia berobat gitu, pada tanggal 17 Februari dia mengalami demam dan kayak batuk gitu dan akhirnya dia terkonfirmasi oleh Malaysia tanggal 27 Februari bahwasanya dia terinfeksi virus corona. Dan dia dirawat di rumah sakit swasta. Kediaman WNI yang terkena virus corona ini langsung diisolasi karena mengingat mereka berdua sudah terkena virus corona dan udah diisolasi. Untuk usia ibunya adalah 61 tahun dan usia anaknya adalah 31 tahun seperti yang Dimas jelaskan tadi. Menurut kalian apa-apa aja sih yang kayak bikin kita itu khawatir gitu? Dimas sering banget dengar bahwasannya kalian tuh kayak khawatir banget
kayak is Dim kayak mana corona gini, banyak di Instagram Dimas, di DM Dimas, dengar-dengar kabar kayak gini, sebenarnya cukup stres. Tapi bagi kalian itu agak dikurangi informasi about virus corona, apalagi kalian yang tinggal di Jawa, karena dengan banyaknya kita mengkonsumsi berita-berita yang virus corona terus gitu, kita jadi panik dan imun kita juga bisa turun gitu. Jadi bagi kalian yang memang parnoan gitu, takut banget, jadi kalian agak dikurang-kurangi lah informasi tentang virus corona. Dan dari Presiden Jokowi mengumumkan virus corona dan merupakan kabar yang cukup bukan menyedihkan sih, lebih tepatnya kayak kita jadi was-was dan waspada. Dan Dimas ini kuliah juga diliburkan jadi kuliah online, dan teman-teman juga pada diliburkan dan work from home. Jadi bagi kalian yang kayak memang panikan gitu ya, cukup di rumah aja, jangan lupa cuci tangan, berdoa, jangan lupa ya kayak isi waktu aja di rumah, jangan keluar-keluar gitu. Jadi kan bisa lebih produktif juga kayak buat konten YouTube kayak gini, atau kalian buat-buat akun TikTok dan buat video-video yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih udah klik video ini. Sampai jumpa.